Oke, brother, ketemu lagi dengan saya Koendra. Apa kabar kalian semua? Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki ya. Amin. Oke, video kali ini kita akan review mixer dari Hardwell lagi ya, tipenya Pro FX 12 Plus. Ya, jadi untuk mixer ini 12 channel ya. Untuk efeknya 99 DSP, digital multi effect ya. Kita nyalakan TC. Oke, kalau nyala seperti ini. Di sini ada tampilan untuk nomor echo-nya atau preset-nya. Di sini ada tampilan USB flash disk atau sound card. Kita lihat di setiap mic line terdapat input menggunakan jack Canon Mel. Di bawahnya ini menggunakan jack Akai atau line. Mic 1 sampai 12 itu sama semua. Saya jelasin yang nomor 6. Ya, di sini ada gain, high, mid, low knob-nya. Di sini ada aux-nya 1, effect, balance, fader, dan yang terakhir tombol PFL. Untuk mixer ini tidak ada mute per channel ya. Jadi hanya ada PFL dan fader yang di bawah ini. Untuk keunggulannya lagi, untuk mixer ini teman-teman bisa connect ke laptop atau bisa dijadikan sound card ya, seperti itu ya. Sekarang kita nyalakan dulu untuk suaranya seperti apa. Kita nyalakan dulu, kita ambil di bagian main out-nya. Teman-teman bisa menggunakan jack Canon Female atau yang di bawah sini menggunakan jack Akai. Pilih salah satu. Oke, sambil kita nyalakan, sambil kita jelasin ya. Oke, kita ambil di bagian mic nomor 3 dulu ya. Kita nyalakan L dan R nya sebelah sini. Oke, baru kita nyalakan bagian mic line nomor 3. Check 1, 1, check 1, 1. Ini gainnya udah naik setengah. Check 1, 1, check 1, 1, 2, check 1, this. Check low 1. 1, 2, check 1, test. Nah, ini suara yang dihasilkan dari mixer Hardwell Pro FX 12 Plus. Mantap, suaranya check 1, test 1. Sekarang kita nyalakan echo-nya dulu ya. 1. Oke, untuk echo kita atur di nomor 1. Mic line effect kita nyalakan juga di sebelah sini. Check. Sekarang kita nyalakan efek yang di sini. Test. A, C, 1. Lagi efeknya this G one this halo G low this. Nah, ini suara reverb ya di nomor 00 sampai 26. Check this, teman-teman bisa pilih di sebelah sini. Oke, mantap suaranya ya. Saya jelasin untuk bagian yang di sebelah kanan ini ada jack phone ya, output aux ya, ini return, ini efek outputnya, dan ada dua control room atau control out. Di bawah sini ada rack output ya, dan di sini ada tip input fungsi di nomor 13 dan 14 yang di sebelah sini. Jadi dia jadi satu sama USB flash disk atau sound card volume di sini. Nah, untuk mixer ini tadi saya bilang ya, mixer ini bisa dijadikan sound card. Sekarang kita tes saja untuk fitur sound card-nya. Yang pertama, teman-teman harus ada kabel USB to USB ya. Kalau dari bawaannya Hardwell belum ada, ini saya beli sendiri. Sekarang kita ambil dari sini USB-nya, ini dipasang ke laptop. Oke, sound card sudah kita pasang. Kita masuk ke volume, pilih untuk sound card-nya nama Jili BR17. Kita pilih, sekarang kita mainkan lagunya. Untuk volume PC tetap di sebelah sini ada tulisan MP3 ya, nomor 13 dan 14 ini. Terus teman-teman juga bisa mainkan untuk EQ-nya di sini, high dan low. Untuk mic saya ganti di nomor 11 ya. Check 1 this 1 sambil kita nyalakan musiknya juga. C 1 this 1. C low this. C. This 1. Nah, ini untuk sinyalnya nggak masuk ya, karena untuk di setiap mic line ini PFL ditekan ya. Kita keluarin dulu semuanya. Nah, ini kalau udah keluar, nah sinyalnya langsung
otomatis keluar juga seperti itu ya. C, C, lautis 1. C, what is? Kasih musik yang dut. Low is ya is satu c c one is satu hey is satu dua check one satu dua is ya. Selain fitur sound card ya, ada fitur lagi Bluetooth, teman-teman bisa connect ke handphone ya, muter lagu dari handphone. Volume tetap di nomor 13 dan 14 MP3. Dan volume high low-nya teman-teman tetap bisa diatur di sini. Ya, gitu aja untuk review mixer dari Hardwell tipenya Pro Effect 12 Plus ya. Menurut saya untuk mixer ini cocok banget buat pemula ya. Dengan harga 2.200, mixer ini sudah dilengkapi 12 input mic ya, dan dilengkapi juga efeknya 99 DSP digital multi effect ya, dan mixer ini juga bisa dijadikan sound card. Kalau ada pertanyaan untuk mixer ini bisa nggak recording per channel ya, harganya cuma 2 jutaan nggak mungkin bisa recording multi track ya. Oke, sekian, semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki, amin. Tetap subscribe di channel Kohendra buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi. Akhirnya saya Kohendra. Thanks for watching.